Kita nak pergi ambil basikal. Lepas kita buat survey basikal tu, basikal ni. So akhirnya kita dah decide. So aku dah pergi kedai tu sebelum ni sekali. Dah try, dah tengok. Tengok harga apa semua, tengok spek apa semua. Try dapatkan deal. Sebab aku tak pernah ada basikal, tak pernah naik basikal. So bila beginner macam aku ni, bukannya kau kena beli basikal je. Kau kena ada dia punya helmet. Kau kena ada dia punya kasut, seluar, baju. So semua tu kena ambil kira. So kita dah pilih lah basikal ni. Tanya orang tu, orang cakap basikal ni, tanya orang tu. So dia last-last dia ikut kita juga. Sebab basikal is 20%, 80% is kita punya fitness. So kita tak payah nak ambil basikal yang mahal-mahal sangat untuk first-first ni. Hopefully. Sebab biasalah orang yang main basikal ni dah beli basikal, nak upgrade sana, nak upgrade sini. Tapi untuk aku, kita try dulu. Langgar dulu yang ni. Langgar pun kena survey juga. Tak boleh main langgar je. So lepas beberapa survey, tangkat je. So aku pergi kedai. Kedai ni jumpa dengan owner dia sendiri. Nice guy. Dia banyak advice juga. Dan mekanik kedai tu sendiri bekas national athlete negara kita. So banyak advice daripada dia juga. So kejap lagi kita jumpa dengan diorang. Hey bro. Ada video sekali. Ni Tony. Oh dia. Tadi dia boleh makan. Tunggu kejap bang. Boleh. Ni Jad ada. Jad. Pitingkan brother ni. So sekarang nak start bike fitting. So brother tu akan tolong kita. Ni nama dia Faiz. Ada kasut sekali tu. Kasut sekali 42 je. Itu aku try. Dah try kan? Dah try tu. Aku tak ingat saiz dia. Aku rasa 42 tu. Nak pulih hitam kan? Ada full hitam dengan semurah-murah je. Kau kaya pagi tadi? Tak sihat. Aku nak gigit tebun air rabu tu. Ni belakang ni. Kat mana? Kat tengah kayu. Serius lah? Ha. Okay, aku pakai kasut ni. Kau dah ni? Itu tanda kat tulang punya tu. Aku dah pakai. Itu tulang ni. Tulang ni dengan tulang ni. Aku pakai, duduk pakai dia tu 6. Aku cabut tip ni. Pertanda nanti pakai marker pen tu. Sebab tu nak dapat ni point dia punya power transfer kaki. Sebab kita punya power balance kaki kat situ. Pakai kat situ kan? Haa. Dengar tu. Kita punya Power balance kita dekat sini. Apa nama dia? Tulang apa? Tulang tu korang google sendiri. Apa nama dia? Dengan ni, dia kena macam kau pakai split. Terus, badan kau perlu macam ni. Yang lubang ni atas, yang berat ni kat bawah. Masuk lagi sebelah dulu. Tak tahu, depan ni kat bawah sampai dia sangkut. Sangkut, lepas tu kau tekan. Kita cari dia bunyi ni. Habis dia bunyi pop, dia kena masuk. Okey.
Bila je turun je elektronik. Ini sebab atas trainer senang. Kena fikir benda atas jalan. Bila aku dah masuk kan, aku kena pusing bagi ke depan balik. Okey, kurul dulu. Tangan pegang sini, dulu macam tu lah. Baru baru naik atas tu, baru masuk sebelah. Tapi basikal berjalan lah. Basikal jalan. Kena fokus lah. So, semua benda dalam satu masa. Dia tertolak pula yang tengok. Tertolak depan ni. Tu dah satu tu. Tinggal tekan. Macam tu. Nampak. So, aku tak nak tengok. Aku just rasa kat mana benda tu. Aku tak pakai. Alright guys, so itu sahaja untuk video kali ni. So hopefully kita akan jumpa on the next one. Jangan lupa subscribe channel aku, like video ni, and I'll see you on the next one. Bye bye.